memposisikan diri, membangun pagar, ikut kurang lebih ya, mengucilkan Anies Baswedan, padahal ini soal Formula E gitu. Kalau Bang Timbul sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa memang Formula E ini sudah kental dengan nuansa politik, dengan nuansa persoalan keuangan dan sebagainya, yang memang ini tidak bisa dipisahkan pada saat ini. Dan kembali, persoalan persiapan dan sampai nanti berapa sih nilai tambah investasi, nilai tambah ekonomi yang memang bisa diberikan dengan hadirnya Formula E, ini kan juga belum bisa terjawab. Misalnya sampai sekarang, apakah ada informasi soal berapa keterisian hotel sekarang ini? 80% kah, 70% kah? Dan kalau kita lihat juga di masyarakat, apakah ini menjadi pembicaraan publik masyarakat ke bawah juga? Menurut saya juga tidak. Gitu. Dan kembali, BUMN mungkin menjaga jarak itu supaya tidak ikut terlibat. Dan kedua, tadi yang disebutkan Mas Adi, betul. Karena tidak kesiapannya ada, maka nilai tambah buat dia apa gitu. Nah, kenapa nggak diminta ke BUMD aja di Jakarta? Kan ada BUMD di Jakarta. Nah, itu juga mungkin belum tentu mereka ikut terlibat dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalannya adalah karena ketidaksiapan, karena memang persoalan ini sudah penuh dengan nuansa-nuansa lain daripada hanya sekedar citra Indonesia di internasional dalam Formula E ini, maka sebaiknya menurut saya kalau memang mau ya disiapkan lebih lanjut aja, nggak usah dipaksakan. Nah ini tinggal bagaimana mau nggak Pak Anies. Nah kalau menurut saya sih mungkin nggak, karena ini adalah event terakhir dia sebelum Oktober 2022 kan begitu. Nah ini jadi kalau orang mengatakan bahwa ini adalah capaian. Tapi kalau di tahun 2023 kan persoalan ada potensi masalah seperti yang disampaikan Pak Bang Timbul tadi kan tetap ada juga Bang, berarti tetap artinya secara teknisnya tetap ada potensi masalah dan lain sebagainya. Oh iya. Katakan ya, tetapi kan itu hanya untuk mau mengatakan bahwa ini bukan karena mau saya loh, ini karena mau memang Jakartanya. Jadi mau mengedepankan bahwa tidak terlibat dengan apa namanya nuansa-nuansa politik dan sebagainya, misalnya seperti itu. Tetapi kan itu juga dipastikan enggak, pastinya maunya sebelum turun dari kursi gubernur dan sebagainya. Medcom.id, a part of Media Group Network.